Pemirsa, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah turun langsung untuk melihat rumah warga di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota yang terkena musibah laka lantas mobil batubara. Setibanya di lokasi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bertemu dengan keluarga korban dan para jajaran Camat Jaluko dan desa setempat. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah mengunjungi warga di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, yang terkena musibah laka lantas mobil batubara. Setibanya di lokasi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bertemu dengan keluarga korban dan para jajaran Camat Jaluko dan desa setempat. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan berupa sembako dan peralatan seperti kasur, selimut, dan peralatan bangunan kepada korban. Selain itu, orang nomor satu di bumi Sailun Salimbay ini juga menyerahkan bantuan uang tunai dari Basnas Muara Jambi kepada korban. Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Muara Jambi kepada masyarakat yang terkena musibah, agar tidak terjadi musibah yang serupa. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menegaskan akan mendirikan spanduk yang berisi imbauan kepada para sopir angkutan batubara agar lebih hati-hati saat mengendarai kendaraan di sepanjang jalan lintas yang ramai penduduk. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, kami hadir di tengah masyarakat. Adalah yang pertama, ada empati kami. Saya sudah beritakan kepada Dinas Sosial untuk melakukan bantuan karena ini rumah ini rubuh, sengnya hancur. Nah, kita bantu sengnya dulu sama makanan. Kita juga ada bantuan dari Basnas untuk biaya pengobatan. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, hari ini kebetulan anak itu juga ulang tahun gitu loh. Nah, jadi saya sama rombongan mau memberikan semangat sama anak itu ke rumah sakit supaya lebih cepat sembuh. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.